الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الدين وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله كتاب رجل pelajaran kita كتاب درس اللغة العربية في جلد دوى. على Halaman tiga puluh delapan jadi bacaannya sudah dibaca di pertemuan sebelumnya sisa mengerjakan soal-soal baca tamarinu latihan-latihan ajib anil asilati atiyati. hati Jawablah dari pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Ayat surat ayya suratin ayya suratin hafizat sa'idun Surah apa yang dihafal Said? Hafidho surat ar-Rahmani. Dia menghafal surat ar-Rahman. Baik, situ ayya suratin hafidha sa'idun. Jadi ayya di fathah akhirnya mansub sebagai mafulum mafulum bihi muqaddam ya, di depan. Wa huwa mudhaf. Dan ayya sebagai mudhaf suratin mudhafun ilaih. Bisa? Hafidha fi'ilnya sa'idun fa fa'il. Ini ya. bedanya maf'ulun bihi dengan fa'il. Kalau maf'ulun bihi boleh mendahului fi'ilnya. Adapun fa'il tidak. Ya. Saya ulangi, mafulun bihi boleh mendahului fa'ilnya. Ya. Seperti iya kena bunuh. Mafulun bihi dulu baru fa'il. Adapun fa'il tidak boleh. Fa'il pasti terletak setelah fa'il. Fa'il dulu baru baru fa'il. Baik, bagus terus. Kam ayatan min suratin nabai hafizat Maryamu Berapa ayat dari surat surah An-Naba yang dihafal Maryam? Hafizat 16 ayatan min min suratin nabai. Oh, nah, ya, salah. Ayo. 16. Ya, semua. Hafizat. yang dihitung ayat. Ya, berarti 3 sampai 9-nya mudzak sitta asyrata ayatan. Langsung begitu, ya. Sitta asyrata ayatan. Baik. Dia telah menghafal 16 ayat dari surah An-Naba. Terus Masmul majallati allati qara'atha Maryamu fil maktabati. Apa nama majalah yang dibaca Maryam di perpustakaan? Ismuhal Islamu. Nama majalahnya adalah Al-Islam. Bi ayyi lugatin Dengan bahasa apa dia? Hiya bil hiya bil inkiliziyati. dia berbahasa Inggris. Baik, bagus terus. Man Laila? Siapa Laila? Hiya khadimatun. Dia adalah pelayan perempuan. Ya, dia adalah seorang pelayan pembantu. Bagus terus. Terus sekarang ART, asisten rumah tangga. Keren juga ya. Baik kalau anu IRT kalau bosnya IRT ibu rumah tangga eh, kalau anak buahnya ART lanjut dha' hadzal alamata hadhihi Hadihi bukan hadza ini salah ulang dha' dha' hadhihi alamata amamal jumalis sahihati -so wa hadhihi wa hadhihi alamata amamal amaman amamal jumali goiris hati semua letakkanlah tanda ini di depan kalimat yang benar dan letakkanlah tanda ini di depan kalimat yang tidak benar ya tanda benar tanda checklist untuk yang benar dan tanda silang cross untuk yang salah ayo baca ma farihal mudarrisu bi sa'idin guru tidak senang dengan sa'id sahih ma khata 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 sahih farihal mudarrisu bi sa'idin guru senang dengan Said. Ya, jadi harus kita tahu apa yang benar dari pernyataan tersebut. Kalau memang salah salah, yang benar apa? Baik, bagus terus. Maria Mujawa, ah. Sohi. Maria lapar Maria Mujawa, Maria ah. melapar. Sahih. Baik. Okay. Karena kita tidak mungkin bilang sahih kalau tidak tahu arti artinya. Ya, jadi artikan dulu. Lanjut. Siapa yang baca? Oh, mati teman ya. Kharajat Maryamu minal madrasati ba'da salati dhuhri Maryam pulang dari sekolah setelah salat dzuhur Sahih kata sahih Hah? Sahih ya. Benar. Baik. Nomor 4. Suratul Rahman أطول من سورة الحديد. سورة الرحمن لبيه بانجان دري سورة الحديد. صحيح خطأ؟ خطأ. صحيح سورة الحديد أطول من سورة الرحمن. surah Al-Hadid lebih panjang dari surah Ar-Rahman. Okay. Ini yang betul ya. Karena surah Al-Hadid dua lembar. Empat halaman. Surah Ar-Rahman kurang lebih cuman tiga halaman. ya, ya Tiga halaman. Atau lebih sedikit atau kurang. Okay. Terus. Aminah wa Fatimah wa Suad, zamilat Maryam. Aminah, Fatimah dan Suad adalah teman-teman kelasnya Maryam. Sahih atau

Soal-soal ini tidak dibangun di atas tidak dibangun di atas pelajaran keenam. Maksudnya tidak berkaitan dengan pelajaran keenam. Maksudnya tidak harus sesuai dengan apa yang kita baca. Baik. أذهبت إلى المدرسة اليوم. أakah kamu pergi ke sekolah hari ini؟ نعم ذهبت إلى المدرسة اليوم. Ya, saya pergi ke sekolah hari ini. Itu jawaban yang paling lengkap. Jadi kalau dicukupkan na'am, zahab tu, cukup. Faham ini? Yang tu menjawab saja. Mau na'am, wala, terserah. Yang penting. Faham? Ya, yang penting dijawab. Lanjut. Mata raja'ta minal madrasati Kapan kamu pulang dari sekolah? Raja'tu minal madrasati ba'da salatil fajri. Ini menginap ini. <laughs> menginap di sekolahnya. Ini apa dia bikin? Raja'tu minal madrasati ba'da salatil zuhri. saya pulang dari sekolah setelah salat zuhur. Selat, setelah salat subuh, ah, tidak pergi sekolah ya. Baru mau tidur. Saya lanjut. Ayya suratin Ayya suratin hafi Ayya hafizta hadal Di atas. Nomor 3. Ayat surah apa yang kamu baca setelah salat fajar? Surah apa ya, yang kamu baca setelah salat fajar? Setelah subuh ya, kalau salat fajar tidak dikenal ya. Orang Indonesia tidak kenal salat fajar ya, tapi bilang salat, suh, salat subuh. Baik. قرأت بعد صلاه الفجر سوره الرحمن سايا membaca surah الرحمن rahman setelah salat اي سوره حفظت هذا الأسبوع؟ bertanya bertanya Aya suratin hafidta hadal usbu'i hadal ah. usbu'u usbu'ah oh. kenapa? karena Badal. keterangan wak, waktu, zarfuz zaman tapi di sini tidak langsung dia karena ada isi mishar asalnya. Tapi karena dia di mahalin nasbin. karena dia di mahalin nasbin maka badalnya usbu masuk. Bisa dipahami? Jadi ayat suratin hafiz hadal usbu'a. Ayat surah hafiz hadal usbu'a. Surah apa yang engkau hafal di pekan ini? Jadi ini banyak ya hadal yawma, hadal usbu'a, hadal syahrah. Hadihis sanata. Itu semua. Ya, dia masuk jadi si fi mahal kemudian badalnya man masuk. kenapa dia keterangan waktu ya ingatnya keterangan waktu yang menunjukkan bahwasanya ada sebuah fiil yang terjadi pada waktu tersebut jadi kalau dia cuman paham cuman mubtada seperti syahrul ramadan syahrul ramadan yang fil quran itu bisa marfu bisa masuk bisa Menjurur, tapi ketika dia bentuk keterangan waktu ya maka dia mat, masuk bisa dipahami apa? Jawab. Hafidtu fi hadal usbu'i surat ar-Rahmani. Saya menghafal surah Ar-Rahman di pekan ini. Jadi tidak harus dikasih fi. Fi hadal usbu'i. Ya, karena maknanya sudah ada. makna fi sudah ada di hadzal usbu usbu'ah. Bisa dipahami? Eh bisa tonji ya, bisa, bisa saja ya pakai fi. Tapi kalau kita cukup, cukupkan seperti yang di pelajaran ini hadzal usbu'ah sudah ada makna fi fi. Bisa dipahami? Karena memang dia maf'ul fihi, dzarfu dzarfu zaman. Bagus terus. Abil ma'il baridi ghusal ambil Apakah dengan air dingin engkau mencuci mukamu atau dengan air yang panas? La. Hey, pilih. Gosal tu wajahi bil ma baridi. Ya, Arti kan? Saya mencuci mukaku dengan air yang dingin. Coba lihat ada ada am ya. Nih pilihan. Apakah dengan air dingin engkau mencuci wajahmu atau dengan air panas? Ini air panas. Jangan salah paham ya. ya. Abdillah. Dia cuci mukanya pakai air panas. Gimana? Tidak kosong. Kanunya. Nah, jadi di keran itu. Keran yang canggih. Itu dua. Suhunya dua. Ada yang panas, ada yang dingin. Ya, Ini biasanya kalau antum pergi di hotel pada di Arab Saudi ada air panas ada air dingin ini maksudnya bukan berarti air mendidih dipakai cuci muka bukan ya bisa dipahami ini namanya air panas hangat ya hangat ya lumayan ada asap asapnya sedikit ya baik dan ini fungsinya apa Kalau musim di musim dingin kita mandi air air panas jadi tidak usah masak air buka keran langsung panas air airnya Jangan sampai ada salah paham. Apa ini air panas? Masa air mendidih dipakai cuci muka? Tidak. Tapi ya. ini ada di keran biasanya ya, di keran. Jadi kerannya itu kalau kita putar ke kanan, misalnya dia dingin, ke kiri dia panas, atau sebaliknya. Baca. Man qamisaka wa min Bertanya, bertanya. Man ghasal qamisaka wa min laka siapa yang mencuci pakaianmu dan sapu tanganmu? Uh, jawab, siapa yang cuci? Terus terang saja. Gosalat Fatimatu komisi wamindili. Fatimah mencuci bajuku dan sapu tanganku. Siapa itu Fatimah? Nah, ah, ah, ya. ya sudah sudah lanjut lanjut. ini. Ayo, ayo lanjut. An-nithil fa'ila fi kullin min al-jumal al-atiyati wa bi tadhmira bi muannaskanlah fa'il di setiap kata berikut ini. Kalimat. Jumal kalimat. Kalimat-kalimat. Muannaskanlah fa'il pada setiap kalimat berikut ini. Dan letakkanlah domir. Dan letakkanlah kata ganti. Dan harokatilah kata ganti. Dengan harokat. Dengan harokat. Ayo semua. Ya. Maksudnya ini kan domir, ya. Mukhotob itu bedanya antar mudakar dan mu'annas cuman harok, harokat. Di fathah, anta mudakar, di kasar, anti mu'annas. An, mu Oleh karena itu di, dipastikan dengan sini. Dobatlah domir tersebut dengan harokat. Karena kapan salah harokatnya? Salah arti artinya. Ini hati-hati. Ya. Salah harokat, salah arti. Di sini perintahnya apa? Anis. An anas, Jadikan mu'annas. Mu'annaskanlah fa'ilnya. Jadi kapan antum fathah? Berarti sah? Salah. Iya tak? Sah? Salah. Baca contohnya Asyribtish-shayya ya Hamidu Apakah kamu telah meminum teh wahai Hamid? Asyribtish-shayya ya Su'adu Apakah kamu telah meminum teh wahai Su'ad? jadi tadi failnya anta. Karipta fail mana failnya? Hei, mana failnya? Atta, ini huruf ta. Domir muttasil mabaniun ala al-fathi fi mahalli raf'in fa'ilu. Kita disuruh disuruh jadikan mu'annah. Syaribta jadi apa? Syaribti. Jadi atta sini ti juga fa'il domir mutasil mabniun alal kasri fi mahalli fa'il. Bisa? Tadi fathah ini kas Kasra Bisa dipahami? Karena tadi yang diajak omong Hamid sekarang Suat. Ini diganti-ganti saja. Mau Hamid, mau Suat ganti namanya. Terus yang penting mudzakkar muannats. Nanti disebutkan di soal. Bisa dipahami? Jadi inilah bahasa Arab. Merubah harokatnya itu bisa merubah makna. Dari fathah menjadi kas, kasr. Dari mudhakar menjadi mu'annas. An, mu bisa dipahami? Baca. <tuh> Akatabta <bekerjaan> darsa ya aliyu. Apakah kamu menulis pelajaran wahai Ali? Akatab tidarsa ya Laila. Apakah kamu menulis pelajaran wahai Laila? Terus. Agosalta wajahka ya ahi. Apakah kamu mencuci mukamu wahai saudaraku? Ya, jadi ini fiil fiil madhi ya. Kalau untuk mau tambahkan, apakah kamu sudah cuci muka kamu? Apakah kamu sudah menulis? Ya, apakah kamu sudah minum? Bisa dipahami? Itu boleh kita tambahkan. Ya. Nih, eh, bak minum, apa? Cuci muka. Ya ini. Ya, sudah cuci muka. Ya, ini pakai fiil madhi. Fiil madhi. Baik, lanjut. <retot> Aghsalti wajhaka ya ukhti. Ah, mari ukhtinya kalau begini. Mara ukhtinya kalau. Ha? Ha. wajhaki ya ukhti. Uh. Apakah kamu telah mencuci mukamu wahai saudariku? Ya. Jadi aghsalti wajhaki. Jangan wajhaka, ya. Baik. Saya lanjut. Ayat suratin hafizta ya bunai Surah apa yang telah engkau hafal wahai anak? Ya, anakku, putraku sini ya, anak laki-laki. Terus Ayat suratin hafizti ya binti Surah apa yang telah engkau hafal wahai putriku? Ya bunanya putra ya, putra. Anak laki-laki dari ibn ya, dari ibn. Jadi kalau kita rubah jadi muannas berarti ya binti, ya binti. Terus Afahim tad darsal jadida ya hasimu? Apakah engkau telah memahami pelajaran yang baru, wahai Hashim? Afahim tidak sal, Afahim tidak sal jadida ya Fawtima tu. Apakah engkau telah Apakah engkau telah memahami pelajaran yang baru, wahai Fawtima? Aina zahabta ba'da darsi ya akhi? Kemana engkau pergi setelah pelajaran, wahai saudaraku? Aina zahabti ba'da darsi ya ukhti? Kemana engkau pergi setelah pelajaran, wahai saudariku? Ya, baca ya. Ayo, lanjut. Ini ada materi penting di bawah ya. Baca. Coba ya, perhatikan. Sekarang semua cermati yang akan kita baca ini. Nomor lima. Coba lah. Baca baik-baik jangan sampai salah. Ya, Nabi bilang orang Makassar jangan sampai okot. Ya, okot. Ya, ada S-nya. Ayo baca. It bidid dhamira bisyakli fi kullin minal af'alil waridati fil jumalil atiyah. Hei, semua. harokat ilah domir dengan harokat pada setiap dari fiil-fiil yang disebutkan pada kalimat-kalimat berikut. Ana ilal matari. Saya telah pergi ke bandara. Adhabta ila al-mal'abi ya Yusufu. Apakah engkau telah pergi ke tempat bermain wahai Yusuf? Ukhti dhahabat ila al-mustashfa. Saudariku telah pergi ke rumah sakit. Adhabti ila al-maktabati ya Fatimah. apakah engkau telah pergi ke rumah apakah engkau telah pergi ke perpustakaan wahai Fatimah Baik, malap tadi apa tempat bermain ya kadang digunakan untuk lapangan malap lapangan lapangan bola lapangan apa kemudian yang nomor empat ini mestinya dikasih tanda tanda tanya ya Zahabti ilal maktabati ya Fatimah Baik, Perhatikan. Atau coba cermati. Lihat yang di garis itu sama ndak? Hey. Yang di garis bawah semua sah? sama, sama tulisannya. Apa bedanya? Harokatnya. Iya, yang pertama tahap Ini tahap Yang kedua tahap Yang ketiga tahabat. Yang keempat tahap. Iya ndak? Nah, ini yang pernah saya bilang. Satu tulisan, tapi kemungkinannya em, empat. Ada empat kemungkinan bacaan. Kita pilih dari empat itu sepersekian detik. Ya, tidak mungkin kita mikir dulu baru satu detik dua detik baru tidak langsung baca. Kenapa? Dengan korina adanya indikasi, adanya Petunjuk contoh yang pertama, kenapa kita baca dahab tuh? Mana korinahnya? Eh, semua anak yang kedua, kenapa kita fathah dahab Karena dia ngobrol sama Yusuf, ya Yusuf. Yang ketiga, kenapa dahabat? Karena dia sedang menceritakan saudara perempuannya, uh, di dahabat dia, ya itu dipahami? Kemudian yang keempat, kenapa dikasrah? Dia ngomong sama Fatimah. Ya Fatima tuh. Bisa dipahami? Baik. Hampir tidak ada kalimat yang sama sekali tidak ada petunjuknya. Ya, hampir tidak ada. Kadang satu dua mungkin kita ketemukan. Tapi kalau dibaca kitab hampir tidak ada. Karena semuanya pasti diberi ada petunjuk ini kembali ke sini kembali ke sini. Karena kita cerita domir, domir berarti apa? Kata ganti ada yang diganti, ada yang diganti. Nah, siapa yang diganti tersebut kita lihat ke belakang. Ya, kita lihat sebelum sebelumnya. Ya, atau kita lihat Korina setelahnya seperti ini tadi. Ya Yusuf ya Fa, Bisa dipahami? Oleh karena itu nomor enam perhatikan. Ya baca. Tamal ma Perhatikanlah apa yang berikut ini. Ya, perhatikan ini ya empat huruf zal, ha, ba, dan ta. Ya bisa dibaca dengan am empat bacaan. ya, baca satu-satu. Zahabat. Nusartikan terus. Zahabta. Zahabti. Dahab tuh. Ya, gundulnya sah? sama. Ketika tidak ada harokatnya sama tulisannya. Bahkan kalau memungkinkan maknanya itu mabani lil majhul. Apa maksudnya? Apa? Pasif. Iya. Di maka dhamma awalnya ha? dan dikas kas sebelum sebelum akhir. Ini kali dua. Ya. Bisa zuhibat, zuhibta, zuhibti, zuhib, zuhibtu. Itu anggaplah mungkin seperti itu. Tapi kan kalau zahaba tidak tidak cocok. Kalau kita jadi jadikan sebagai apa? Mabni lil majhul, zuhiba. Bisa? Saya kalau yang lain mungkin saja. Contoh misalnya zuribtu. Ya, mungkin tidak? Kita mungkin memukul, mungkin juga dipukul. Dipukul tak? Saya ganti misalnya dengan doroba, ya. Berarti dorobat, dorobta, doropti, dorobtu. Itu kalau kita fa'il memukul. Mungkin tidak dipukul? Mungkin dipukul. Doribat, doribta, doribti, dorib, doribtu. Berarti berapa semua? Empat kali dua, delapan. Ini kita pilih super sekian detik. Tidak ya. usah pusing waktunya. Karena kalau antum sudah biasa, langsung nih, Ya, lang langsung. Bisa dipahami? Jangan takut ya, jangan takut. Nah, inilah bahasa Arab ya. Inilah baca kitab. Jadi arahnya kita ke sini, kita mempelajari kaidah-kaidah nahwu, kaidah-kaidah sorof. Arahnya ke sini. Supaya kita bisa memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang benar. Al-Quran dan Sunnah itu dijelaskan dalam kitab-kitab para ulama, kitab tafsir dan seterusnya itu dalam bentuk bahasa bahasa Arab dan tulisannya gun gundul. Jadi mau tidak mau kita harus bisa baca baca kitab gundul. Nah, di sinilah ya, yang belajar Rasulullah nahwu sharaf ini semuanya arahnya satu. Arahnya satu. Bisa dipahami? Baca Tamma lil atiyaini Perhatikanlah dua contoh berikut. Ya, di sini penulis ingin menggambarkan kepada kita kesimpulan materi yang pernah kita isyaratkan sebelumnya. Kalau sebelumnya masih setengah-setengah ini langsung dijelaskan semuanya. Bisa dipahami, yaitu tentang pertanyaan yang didorong oleh penafi, penafian. Ada Hamzah istifham, kemudian ada penafian. Ya, bagaimana bilang iya, bagaimana bilang tidak. Bisa dipahami? Nah, di sini lebih, -lebih, lebih langsung Bani. Kalau kemarin ya baru satu jawaban. Kalau di sini langsung dua-duanya. Iya, bisa dipahami? coba baca. Afahim Apakah engkau telah memahami pelajaran wahai Ali? Naam, fahim tuhu. Iya, saya telah memahaminya. La ma fahim Tidak, saya belum memahaminya. ini nomor satu. Ini kita sudah pelajari di jilid satu. Bahkan dari awal pelajaran. Ad-darsul awal. Ya. baitun. Kita tunjuk rumah. Ahadah baitun. Apa jawabannya? Naam baitun. Kita tunjuk rumah. Kalau kita tunjuk masjid. Hadha baitun. La mas masjid. Mudah ya? Mudah? Ini mudah. Sekarang di jilid dua kita diajari gimana kalau pertanyaannya ada penafian. Penafian ini tidak harus dengan huruf tertentu bisa ma, bisa laisa, bisa la, macam-macam yang penting penafian. Bisa dipahami? Sekarang kita baca nomor dua. Ama fahim tadarsa ya aliyu. Tidakkah engkau memahami pelajaran wahai Ali? Sekarang saya tanya, yang mau ditanya apa? Apa yang ditanya di sini? paham atau tidak. Ya, tidak usah perhatikan soalnya. Tanya paham atau tidak. Ya, apakah engkau telah memahami apa tidakkah engkau memahami pelajaran oleh Ali? Ya, ambil kata kuncinya paham atau tidak. Sekarang, kalau memang yang ditanya itu paham, ya, kalau memang yang ditanya itu paham, maka ketika pertanyaannya seperti ini ada penafian, maka dia jawab iya dengan apa? Bala. Ya. Paham ni? Paham. Bala berarti. Jadi kapan dia tidak paham? Jawabnya gimana? Nah, itu dulu. Sebelum saya suruh bantu baca semua. Jadi pertanyaannya seperti ini, lihat kata kuncinya. Ya, lihat kata kuncinya. Ya, tidakkah engkau memahami pelajaran? Wahai Ali, berarti paham. Ya, kata paham. Ya, Kalau dia paham, bilang bala. Kalau tidak paham, bilang na'am. Ya, ini butuh proses sedikit, ya, butuh pembiasaan. Bisa dipahami? Taib. Sama dalam hadis yang kita sudah sebutkan, Nabi SAW bersabda, "Ala adullukum biak kaba'ir?" Tidak ingin aku tunjukkan kepada kalian tentang dosa besar yang paling besar. Hah? Sekarang sahabat mau atau tidak? Hah? Mau ditunjukkan atau tidak? Mau berarti jawabannya? Bala. Dan itu sejalan dengan riwayat hadis. Jawab, jawabannya bala. Karena kapan bilang naam berarti tidak aman? Tidak mau. Ya, nah ini begini cara memahaminya. Itu jadi saja pertanyaannya. Kalau tidak ada penafian maka sama dengan jilid satu. Normal, biasa. Naam, lah. Jadi ketika ada penafian seperti ini, ma atau ada la, atau ada ada Laisa maka dilihat ya makna pertanyaannya. Kalau iya, bala. Kalau tidak, bilang nah. Nah, bisa dipahami? Coba ulang satukan lagi, baca Arabnya dan baca artinya, kemudian jawab dengan dua jawaban. Ama fahim tadar ya aliyu tidakkah engkau memahami pelajaran wahai Ali bala fahim tuh tentu saya telah memahaminya naam ma fahim tuh iya saya belum memahaminya bisa dipahami coba lihat ketika dia bilang bala berarti artinya apa tuh. Ya. Ketika dia tidak paham, bilang nah, naam, ma fahim tuh. Bisa dipahami? Baik. inilah pertanyaan yang didahului oleh penafi, penafian. Ya. kalau kita bilang iya, bala. Kalau bilang tidak, naam. Karena kenapa? Dia posisinya negatif. Ya. Ketika kita bilang tidak, cukup bilang iya. Karena kenapa? Sudah sudah negatif memang, sudah sudah tidak. Kapan kita bilang tidak lagi? Jadi jadi positif. Ya, ini kalau ya negatif positifnya saya tidak usah pusing ya, seperti yang tadi saja. Ya, lihat apa kata kuncinya, apa yang ditanyakan. Paham? Tidak. Ya, kalau paham bala, kalau tidak na'am. Ya, mau tidak ditunjukkan tentang dosa besar yang paling besar. Apa dosa besar yang paling besar? Kalau mau bala tidak naaf. Seperti itu. Saya lanjut. Hati as'ilatan munasibatan lil ajwibatil atiyati. Datangkanlah soal yang sesuai dengan jawaban-jawaban berikut. Ya, ini. Jadi ada jawabannya, bikin soalnya ya berpikir ya mudah aja mudah aja jangan takut ayo nomor satu Masyarib tasya ya Yusufu Apakah engkau telah meminum teh wahai Yusuf? Naam, syarib tu. Iya, saya telah minum. Ya, ada yang suka kopi? Ya, teh terus ya. Ganti kopi nanti. Ya, lanjut. Akatab tadarsa ya Ahmadu. Apakah engkau telah menulis pelajaran wahai Ahmad? Naam, katab Iya, saya telah menulis. Ama ra'ayta al-mudarrisa ya Aliyu? Bala ra'aytuhu. Tentu, saya melihatnya. Artikan dulu, artikan dulu. Apa tidakkah engkau melihat guru wahai Ali? Bala ra'aituhu. Tentu, saya melihatnya. Baik, ketika jawabannya bala ra'aituhu. Ini, kode ini. Dia bilang iya positif, tapi ternyata jawabannya bala, bukan na'am. Berarti pertanyaannya harus mengandung penafi penafian. Karena kalau jawabannya iya, ya syarip tuh minum iya, menulis iya, berarti tidak usah kasih penafi penafian. Sama ahadabaitun baitun, naam baitun, langsung saja. Iya. Tapi di sini dia, dia bilang roh itu jawabannya. Ya, jawabannya positif roh itu. Berarti ketika bilang iya-nya bala, berarti Pertanyaannya harus ada penafi, penafian. Berbeda ketika dia bilang roh itu, naam roh itu, berarti tidak usah kasih penafian. Naam roh itu langsung saja. naam roh itu. Di sini bilang bala roh itu, berarti pertanyaannya harus ada penafian. Penafian, ama roh itu bisa? Bagus. Apa lagi? Baca. Ama qara'ta hadzal kitaba fi biladika? Fi baladika. Fi baladika. Pendek baladika. Fi baladika. Tidakkah kamu member, membaca kitab ini di negaramu? Ya, bahasanya ini lek bak minu baca. Mangkasaratlah ya. Kamu sudah baca, pernah baca ini buku? Pahamin ini ini. Ama korok tahadal kitab bafi baladika. Ya. Apakah kamu sudah pernah membaca buku ini di negerimu? Kalau bilang sudah, bilang apa? Bala. Korok tu. Bisa dipahami? Ternyata sini bilang apa? Naam. Ma korok tu hadal kitabu fi biladi. Hadal kitabah. hadal kitaba fi biladi fi baladi Iya, saya tidak membaca kitab ini di negaraku. Ya, belum, ya. Belum membaca kitab ini di negaraku. Jadi syahidnya sini pertanyaannya harus ada ma penafian. Tapi ingat tidak harus ma, bisa laisa, bisa la, bisa yang lainnya ya karena penafian itu bah, banyak caranya bisa dipahami hei paham sehitnya di sini antum lihat jawabannya naam atau lah coba lihat di sini ya saya kembali dulu coba supaya antum tidak pusing coba perhatikan di pola kalimat yang pertama tidak ada penafian ya kalau bilang iya naam kalau bilang lah, tidak ini asal ini jilid satu harus paham bisa dipahami? Sekarang pertanyaannya ada penafian. Ama, tidakkah engkau memahami pelajaran? Kalau jawabannya iya, fahim tuh. Kalau mau bilang iya, pakai ba bala. Kalau tidak paham, ma fahim tuh bilang nah, nah ini saja, ini saja yang jadi masalah. Ini yang harus jadi pokok pembahasan. Jadi ketika pertanyaannya ada penafian seperti ini, ada ma ini, maka ketika Iya, bilang iya, misalnya paham tidak paham. Kita jawab dengan bala, bukan naam. Iya. Tapi kalau misalnya kita tidak paham, ma fahim tuh bilang apa? Naam. Bisa? itu saja. Itu saja. Jadi asalnya di pelajaran yang di satu. Ya, maknanya itu ya. Jadi ini kita lihat soalnya, ya, sudah ada jawabannya. Ya, sudah ada jawabannya. Jadi pahami, ya. Kapan ketemu misalnya La dengan penafian, berarti ini normal saja, ya. Tapi kapan dia bala, jawabannya dengan bala, ya baru positif, berarti ini. Pertanyaannya harus ada penafi penafian. Kapan dia jawabannya naam, baru penafian, berarti depannya harus ada penafi penafian. Ini yang pakai matematika sedikit ya, sedikit saja. Ayo lanjut. Ama ma al Tidakkah kamu mendengar azan? Bala al adzana Tentu saja saya telah mendengar azan. Hey, pakai penafian karena pas dia bilang dengar, pakai bala. Ya, jadi pertanyaannya harus ada penafi, penafian. Ama Sami'atul Adana. Dia bilang, bala Sami'atul Adana. Terus? Asami'atul Adana. Apakah kamu mendengar adhan? La ma Sami'atul Adana. Tidak. Saya tidak mendengar adhan Ketika jawabannya tidak, baru setelahnya juga tidak, maka pertanyaannya Nor? normal normal asami'tal adana tanpa ada penafian normal kenapa la ma ya penafian penafian aman bisa dipahami terus adrabta hadzal walada apakah kamu memukul anak kecil ini la ma hadzal walada Tidak, saya tidak memukul anak kecil ini. Ya, mudah ya? Mudah. Ini menguji saja, ya. Ini menguji saja. Karena asalnya ya yang sering adalah pertanyaan. Saya ulangi, ini soal menguji saja. Karena kenapa? Dikasih kita jawaban. Kita disuruh bikin so soal. Yang sering nanti antum dapati ada pertanyaan, ada soal antum yang ja jawab ah ini yang antum harus waspadai kapan pertanyaannya ya tidak ada penafian berarti yes no nya naam lah. ya naam lah selesai Jadi kapan ada pertanyaannya ada penafiannya maka apa naamnya ya orang bilang yesnya ianya harus pakai balah kalau tidaknya, no-nya pakai okay. na. Itu saja. Oleh itu Syekh kanang ya guru Syekh bilang, "Alaisa kadhalik. Apa bilang? Bukankah begitu? Ya, begitu toh? Ha, ah, apa jawabannya? Eh. Dia ya, bilang na'am, nah. berarti. <laughs> ya, bukankah begitu kalau antum bilang iya, bilang apa? Bala, kenapa? Ada laisa. Ada penafian. Laisa penafian. Laisa kadali. Bukankah begitu? Kalau memang ia sepakat dengan syekh berarti apa? Ba? Bala. Karena kapan itu bilang naam? Iya syekh. Masih ianya. Durus lugu jadi satu. Naam. Ais. Masih bingung syekh. Ha? Naam. Nah, Bisa dipahami? Karena kapan itu bilang naam berarti tidak seperti itu. Iya. <laughs> ya, eh. eh. nah, ini apa materi ya dan alhamdulillah saya semenjak dapat materi ini ya tahunan yang lalu ya, dari awal saya belajar dua ini sampai sekarang saya pakai ini makna ya, kapan untuk cermati ada pertanyaan ada penafian maka ianya bilang bala tidaknya bilang nah nah bisa dipahami Tayyip. lanjut mithalati ajib an hmm, eh, apa ini bacanya Ikra'il amthilati thumma Ayah, ajib an bihi mafulun bihi. Iqra'. jadi saya kasih rumus ya, saya kasih rumus. Kalau antum dapat fil amr. Fil amr itu satu paket. Fiil pasti gabung dengan fa'il pasti itu. Ya. Oleh karena itu fa'ilnya fil amr tidak ada yang isim dhahir. muzahir. Semua dhamir melengket. Seperti sini ikra mana fa'ilnya? Dhamir mutasil Afan dhamir mustatir fihi wujuban takdiruhu an anta. Bacalah kamu. Fa'ilnya kah? Kamu. Kalau antum dapat fail amar seperti ini, ada isim setelahnya, maka kemungkinan besar isimnya sebagai apa? Mafulum. Tidak mungkin marfu sebagai fa'il. Kenapa? Niat mi. Sudah? Sudah ada fa'ilnya. Tidak mungkin majurur. Kenapa? Tidak ada huruf. Huruf. Jer. Yeah. Ini rumus-rumus. Tapi jangan kasih paten. Nah. Ya. Yeah. Jangan kasih paten. Bisa dipahami? Saya tidak pernah bikin rumus paten. Karena kenapa? Karena malas berpikir. Anak-anak. Ya lo? cuman kalau dia terbiasa dengan pola. Maka insyaallah dia akan. Tahu. Saya ulangi. Kalau ada fi'il amar seperti ini. Ya. Yeah. Paham? Ketahuilah fi'il amar itu sudah ada fa'ilnya. Maka ketika ada isim setelahnya beraliflam, tidak beralif maka kemungkinan besar ya saya tidak bilang pastikan ya kemungkinan besar dia sebagai apa maf'ulun bi bisa seperti di sini ikra'il amtilata bacalah kamu kamu fa'ilnya anta amtilata contoh-contoh contoh-contoh berikut saya baca ulang ikra'il amsilata thumma ajib 'anil as'ilatil atiyati musta'milan dhamairi

Ha hum Bacalah. Atau ya baca hu hum hu hum ha hunna. Hai semua. Bacalah contoh-contoh kemudian jawablah dari soal-soal berikut dengan menggunakan domir hu hum ha hunna. Semua. Demir, hu, hum, ha, hunna. Mudah sekali ya. Mudah sekali. Hu untuk mufrad Mudakar dia. Hum mereka. Mudakar banyak. Ha dia. Mufrad mu'annas. Hunna mereka banyak. Mu'an mu'annas. Mudah. Baca. Ra'ayta hamidan. Apakah kamu melihat hamid? Naam ra'aituhu. Iya, saya melihatnya. Ra'aituhu karena kembali ke Hamid. Hamid mufrad mudzak mudzakkar. Dia satu mudakar. Terus Ra'aita Hamidan wa Hisyaman wa Aliyan. Wa Aliyan Apakah kamu melihat Hamid, Hisham, dan Ali? Naam ra'aituhum. Iya, saya melihat mereka. Ya, jadi kalau antum dapat domir, harus tahu kembali kemana Misalnya sini. Ra'aituhu. Hu siapa hu? Hamid. Ra'aituhum. Siapa hum? Hamid Hisham Ali. Begitu antum baca kitab, baca Al-Quran, baca hadis, baca ayat, baca ayat, baca hadis, antum lihat. Ini domir kembali kemana hu kembali kemana ha kembali kemana huma kembali kemana hum kembali kemana anta siapa anta bisa dipahami antum siapa ini berfaedah sekali ya sangat berfaedah ketika antum latih dirinya antum ketika baca apapun ya dapat domir kembali kemana domir ya kembali kemana domir domir ya, dan itu pendalaman makna di situ ini siapa dia siapa mereka ya, siapa saya ya taib bisa dipahami lanjut Aroaiti zainab apakah kamu melihat zainab na'am ra'aituha iya saya melihatnya coba lihat hebatnya terus logo ya pas yang dilihat perempuan yang ditanya apa perempuan juga eh, nulis Zainab siapa yang ditanya sini Aroaiti Bukan bukan ikhwa yang ditanya. Ara'aita apa? Hei, ikhwa. Hey, ikhwa. Faham ini? Ara'aiti. Coba lihat, cuma lihat. Ini lembut sekali. Ya, halus. Ini isyarat. Coba lihat. Percakapan begini saja. Ya, belajar dari Rasulullah. begini saja. Ini dipakai. Iya. Padahal penulis bisa saja bilang Ara'aita. Bisa saja. Mungkin mahrumnya. Ya, tapi subhanallah. Ini ketika yang dilihat Zainab, mafuluminya Zainab. Ya. Siapa yang ditanya? Perempuan. Eh, lihat Ki Zainab, yang ditanya perempuan bukan ikhwah. Ikhwah di mana tahu dia? Ini Zainab ini Fatimah, ya. Tapi bisa dipahami? Ini halus. Ini karena saya isyaratkan. Masalah rumah sakit, masalah ini, oh, subhanallah. Ya, Ini, ini kenapa saya pilih kitab ini? Ini ya, di antara alasan-alasan. Ya, coba lihat. Lihat Zainab, bisa saja kan ra'aita. Ya itu ra'aita Zainab, Bisa. Di sini ra'aiti. Di bawah juga ra'aiti zainab amila. Oh, ini lebih banyak lagi. Iya. Lebih banyak, lebih banyak lagi. Baik. Lanjut. Ra'aiti zainab wa aminata wa su'adu wa Apakah kamu melihat Zainab, Amina, dan Suad? Naam ra'aituhunna. itu Iya, saya melihat mereka. Jadi, ketika fi'il telah mengambil fa'ilnya, ini kan, ini fi'ilnya roh itu semua ya. Ini fi'ilnya roh itu semua. Ketika ada domir bersambung lagi dengan fi'il ra'aitu, itu, sudah ada fa'ilnya. Mana fa'ilnya? Tak, tuh, ada domir yang menyambung lagi, berarti bisa dipastikan dia mafulum. apa lebih sudah ada fail ya kita bisa sahaja Ra'aitu, roa huma roa itu hum roa ha roa huma roa itu huna ka roa kuma. huma roa ki ni na boleh ini kalau orang bilang Domirna. na Fi mahalli nas nasbin mafolung bihi Bisa dipahami? Baik. Ayo lanjut. Araita ay at-tullal jaduda. Apakah kamu melihat para pelajar yang baru? Naam ra'aituhum. Iya, saya melihat mereka. Ya. Siapa hum? At-tullabul jaduda, at-tullal jaduda. Terus. Ara'aitil eh, mudirata wa ukhtaha wa bintaha Bertanya, bertanya Ara'aitil ara mudirata wa ukhtaha wa bintaha Eh, ra'aiti Jangan ra'aita <laughs> Jawab semua Ara'aiti Apakah kamu melihat kepala sekolah dan saudarinya dan anaknya. Ya, melihat ibu kepala. Apa ini? Ibu kepala. Ibu kepala sekolah. Ya, ya ibu kepala sekolah beserta saudaranya, saudari perempuannya dan anak perempuannya. Terus. Naam raituhunna. Ya, saya melihat mereka. Jadi hum dan hunna jama. Dan jama itu lebih dari du, dua. Lebih dari dua, tiga, empat, lima, dan seterusnya. Jadi tiga sudah masuk. Jadi ibu kepala sekolah, saudara perempuannya, dan anak perempuannya. Sudah jama. Hunna. Terus. Ra'aital mudarrisa. Apakah kamu melihat guru? Naam ra'aituhu. Iya, saya melihatnya. Aina ra'aita ukhtuka Maryamu? Di mana kamu melihat saudarimu Maryam? La ra'aituha. Hey, hey, hey. Aina. Pertanyaannya Aina. Terus lu gue jadi satu ini. Aina apa artinya? Mana? Gimana kok? di sini dan seterusnya ya di mana kamu melihat saudara perempuan nomor yang figur fatih <laughs> roh itu oh jangan langsung jangan langsung roh itu ya figur fatih figur fatihah figur fatihah ayo semua Saya melihatnya di dalam kamar. Baik. Ini kenapa bisa pakai ita? Karena ini saudara perempuannya. Ya enak. Ya di kamarnya ya. Nah, orang satu rumah. Ya. Mungkin kamarnya tidak tertutup. Ya dia sedang di kamarnya. Dia mungkin sedang belajar. Menulis. Tanya mana saudaramu? Maryam. Ada di kamar. Ya, saya tadi lihat dia dalam kamar dia belajar dia menulis terus Aina ra'aita atibba'a ya aliyu? Lompat, lompat. Nomor lima. Ah, nomor lima. Lompat. Ara'aiti sayyaratal mudiri. Jangan kasar. Fathah. Mobil jen, mobil. Ya, mobil. Ara'aita. Ara'aita sayyaratal mudiri. Apakah kamu melihat mobilnya Mudir kepala sekolah, ya, nam, La tuh, Eh kan, janganlah, kan, eh. melihat bilang, bilanglah, oh. oh, lah tidak lihat, nam, roai Ya, ya iya, iya, saya melihatnya, nah, sudah lama belajar, belajar bahasa Arab ini, sudah bisa ngobrol, ayo, terus. Aina ra'aita atibba'a ya 'aliyu Pakai alif lam ra'ital ra'ital atibba'a ulang aina Aina ra'ital atibba'a ya 'aliyu Di mana kamu melihat para dokter wahai Ali Ra'aitu fil mustashfa. Ra'aituhum ra'aituhum fil mustashfa. Saya melihat mereka di dalam rumah sakit. Ayo sama baca. Mata raja'ta mudira ya Yunusu. Kapan kamu melihat kepala sekolah wahai Yunus? Ba'da, duhri. Hey, hey. Oh. ba'da salati dhuhri. Eh, Kasih lengkap. Oh. Ra'aitu ba'da salati. Ra'aituhu. Ya, nah, Ra'aituhu ba'da salati dhuhri. Ya, jangan langsung ba'da salat. Ra'aituhu. Ra'aituha. Atau apa? Ya. Eh, Ra'aituhu ba'da salati. Apa artinya? Hmm. Eh, saya melihat kepala sekolah setelah salat duhur. Ya, satu lagi. Aro'aita aminata wa khadijata wa bari rota. Ayo semua. Apakah kamu melihat Aminah, Khadijah, dan Bari Barira, Barira nama perempuan. Naam. Naam raituhunna. Iya, saya melihat mereka. Baik. Ya, nanti kita lanjut ya, insyaallah. Masih ada empat halaman. Baik. Baik.